ini dalam saat ini kami juga sedang melakukan renovasi gedung dan bangunan Lapas Pekalongan tahun anggaran 2024. Kebetulan yang diperbaiki ini adalah menara lapas ya, atau juga bagian depan lapas, dan juga kita juga sedang membuat jalur pemandu disabilitas ya, karena kita juga sedang memenuhi terkait dengan layanan-layanan yang terkait dengan pemenuhan HAM. Alhamdulillah juga kerjaan sudah berjalan sekitar 10 hari dan ini masih 20 hari ke depan ya, karena ini juga kerjaan 20 hari. Dan harapannya dengan dilakukannya renovasi Lapas Pekalongan ini, gedung dan bangunan Lapas Pekalongan ini tetap terpelihara dengan baik ya, bagaimana juga heritage cagar budaya di Kota Pekalongan. Dan ketika kami melakukan renovasi juga tidak merubah bentuk ya, kita juga kembalikan seperti bentuk aslinya, karena memang kita lakukan renovasi karena memang catnya sudah pusat dan juga temboknya juga sudah agak rapuh. Kita lakukan perbaikan agar juga tetap layak ya, karena kita juga sedang berproses relokasi menuju ke Kabupaten Pekalongan. Jadi selama proses relokasi itu berlangsung, kami harapannya juga gedung lapas yang Pekalongan yang lama ini juga bisa terus dijaga. Selain bangunannya di luar, ini ada perbaikan di dalam atau peninggian? Ya, kalau yang di dalam kita selain membuat jalur pemandu disabilitas, kita juga sedang membuat ruangan layanan laktasi ya, laktasi dan juga ruang bermain anak ya. Bagaimanapun kita pengen mengakomodir terkait dengan kebutuhan masyarakat ketika melakukan kunjungan ke lapas, baik keluarga-warga binaan juga bisa terlayani dengan baik, dan juga kebutuhan-kebutuhannya juga bisa di lapas dilayani dengan baik dan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Untuk pekerja sendiri itu berapa? Kalau pekerja sendiri kurang lebih sekitar 30 orang. Ini kita juga menggunakan rekanan ya, karena ini juga menggunakan pengadaan bajas pemerintah. Kita menggunakan rekanan CV Puspita Dharma Pertiwi dari Batang. Jadi kita ini mudah-mudahan ini kita juga pakai tenaga yang profesional ya, karena kita harapannya juga ini memang agak berisiko. Jadi kita pengen hasilnya juga baik. Jadi untuk anggaran pengajuan dari kalau pengajuan ini kebetulan anggaran rutin, jadi tiap tahun kami ada anggaran terkait dengan pemeliharaan gedung dan bangunan. Jadi kita alokasikan ke tempat-tempat yang membutuhkan, dan tiap tahun kita memang prioritasnya berubah-ubah sih. Ini kalau tahun kemarin juga membenahan ruang dalam, ruang kantor, ini sekarang kita membenahan di depan ya, di wajahnya lapas agar menara ini juga tetap terbilang dengan baik, dan juga kantornya juga terlihat bersih dan juga layak untuk dijadikan kantor. Rencana kerja berapa hari, Pak? 30 hari. Nanti diperkirakan selesai di pertengahan bulan Maret 2024. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.